Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Sekretaris Jenderal, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelum saya mulai membacakan sambutan ini, pertama-tama saya sampaikan permohonan maaf dari Ibu Menteri Kesehatan sedianya tidak akan membuka acara ini, tetapi malam tadi harus ada acara lain yang tidak bisa ditinggalkan. Untuk itu, Ibu Menteri Kesehatan menyampaikan salam kepada kita semuanya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya sampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada semua jajaran kesehatan dan jajaran lintas sektor, baik di tanah air, kemudian maupun juga di Arab Saudi, yang telah berperan serta di dalam mendukung pelayanan pelaksanaan pelayanan haji tahun 2032, khususnya pelayanan kesehatan haji, sehingga pelayanan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Seperti pada musim haji sebelumnya, keberhasilan penyelenggaraan kesehatan haji pada tahun yang lalu juga tidak terlepas dari kerjasama yang baik seperti saya katakan tadi, di antara pihak-pihak yang terkait, antara lain Kementerian Agama, Kementerian Luar Negeri termasuk perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi, Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri termasuk pemerintah daerah, utamanya dalam penyelenggaraan kesehatan haji di tingkat yang kabupaten kota, yaitu puskesmas dan rumah sakit. Kesempatan yang baik ini juga saya gunakan untuk menyampaikan beberapa hal yang cukup mengembirakan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji pada tahun 1432 yang lalu, yaitu yang pertama, kerjasama antara Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Agama makin meningkat, mulai pembinaan manasik haji di tingkat puskesmas dan pembinaan di kantor urusan agama, kemudian di Arab Saudi, sehingga para jemaah haji kembali ke tanah air. Yang kedua, penyelenggaraan kesehatan haji merupakan program prioritas baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Sebanyak 270 kabupaten kota telah ditetapkan dengan putusan Menteri Kesehatan nomor 1030 tahun 2010 untuk melaksanakan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan haji sesuai standar. Kemudian ketiga, pada tahun 2012 ini yang akan kita jalani bersama, program penyelenggaraan kesehatan haji di kabupaten kota diharapkan lebih terintegrasi dengan beberapa program kesehatan lain, yaitu antara lain program kesehatan olahraga dan program pengendalian penyakit tidak menular. Selain itu, dana bantuan operasional kesehatan atau PUK, kalau teman-teman di kabupaten, di dinas kesehatan, maksud saya pasti sangat familiar dengan PUK. PUK ini dapat digunakan untuk pembinaan kesehatan jemaah haji. Jadi di dalam juknis PUK telah ditambahkan bahwa operasional PUK dapat digunakan untuk pembinaan kesehatan jemaah haji. Kemudian keempat, fasilitas dan dukungan logistik di sarana kesehatan haji makin meningkat, termasuk obat-obatan dan alat kesehatan di Balai Pengobatan Haji baik Jeddah, Mekah maupun Madinah serta sektor dan kloter. Kelima, kerjasama antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri makin meningkat
dalam penguatan peran pemerintah daerah, kabupaten dan kota dalam pembinaan kesehatan jemaah haji. Selanjutnya kerjasama ini akan semakin diperkuat. Mulai tahun 2012, Kementerian Kesehatan akan mengirimkan data jemaah haji yang telah memperoleh nomor porsi ke kabupaten dan kota untuk dilakukan pembinaan kesehatan oleh dinas kesehatan di wilayah masing-masing. Tentu saja nomor porsi ini kita peroleh dari Siskohat Kementerian Agama. Kemudian selanjutnya, pelayanan kesehatan haji di Arab Saudi makin membaik dan akses jemaah haji terhadap pelayanan kesehatan di kloter juga meningkat. Pemanfaatan pelayanan kesehatan haji oleh jemaah haji terus meningkat sejak tahun 2008, yaitu dari 166.614 kunjungan menjadi 528.319 kunjungan pada tahun 2011. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, pelayanan kesehatan haji tahun 2011 telah kita laksanakan dengan sungguh-sungguh dan dengan mengupayakan peningkatan berbagai pelayanan kesehatan bagi jemaah haji baik di tanah air maupun di Arab Saudi. Keberhasilan yang telah kita capai hendaknya dijadikan motivasi untuk berbuat lebih baik pada tahun-tahun mendatang. Meskipun demikian, ada dua hal yang perlu mendapat perhatian dengan seksama dari kita semua pada penyelenggaraan kesehatan haji 1433 yang lalu, yaitu bahwa telah terjadi peningkatan angka kematian jemaah haji dari 2,01 per 1000 jemaah pada tahun 2010 menjadi 2,2 per 1000 jemaah pada tahun 2011. Dan masih terjadi kejadian luar biasa penyakit diare pada jemaah haji kita. Saudara-saudara yang saya hormati, dalam pertemuan ini akan dibahas evaluasi penyelenggaraan haji tahun 2011 dan berbagai masukan tentang kebijakan yang akan diterapkan pada musim haji tahun 2012 ini. Saya berharap agar dalam pertemuan ini akan diperoleh banyak masukan, usul, inovasi, terobosan yang bukan hanya makin meningkatkan pelayanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia, tapi juga meningkatkan kepuasan jemaah haji kita pada pelayanan kesehatan yang diberikan. Saya perlu menyampaikan bahwa untuk penyelenggaraan kesehatan haji 2012 ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian kita. Yang pertama, jumlah jemaah haji Indonesia beresiko tinggi, baik resiko tinggi untuk terserang penyakit maupun resiko tinggi untuk usia lanjut akan makin meningkat. Oleh karena itu, kita perlu melakukan pembinaan kesehatan secara lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, antara lain dengan memasukkan upaya promosi kesehatan dalam pembinaan kesehatan haji dengan melibatkan semua mitra terkait sejak dari kabupaten kota yang bersangkutan. Kemudian kedua, rekrutmen petugas kesehatan haji. Rekrutmen petugas kesehatan haji ini juga sangat diperlukan sehingga kita dapat memperoleh petugas kesehatan haji yang mempunyai kompetensi tinggi di bidangnya. Oleh karena itu, rekrutmen pada tahun ini akan ditingkatkan dengan cara memilih tenaga yang mempunyai pengetahuan, sikap dan perilaku yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan haji serta benar-benar profesional dan dapat diandalkan. Juga harus mengikuti pelatihan yang terstandarisasi
sebelum bertugas melayani jemaah haji. Yang ketiga, peningkatan pengetahuan dan keterampilan di bidang kesehatan juga harus dilakukan terhadap petugas di luar tenaga kesehatan, seperti pembimbing ibadah, ketua kloter, dan ketua rombongan melalui sosialisasi dan pelatihan singkat. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, demikianlah beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Saya berharap agar kualitas pelayanan kesehatan haji akan makin meningkat dari tahun ke tahun, baik selama di tanah air, di penerbangan maupun di Arab Saudi, agar jemaah haji kita selalu dapat sehat, mandiri, bebas dari penularan penyakit, dan mendapatkan haji mabrur. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini evaluasi nasional penyelenggaraan kesehatan haji tahun 1432 Hijriah atau 2011 saya nyatakan dibuka dengan resmi. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Dr. Endang Rahayu Setyaningsih, MPH Dr. PH. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan di hati saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami mohon Ibu Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan untuk memukul gong sebagai tanda dimulainya acara pertemuan pada malam hari ini, didampingi oleh Kepala Pusat Kesehatan Haji dan Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.